kawasan Parlemen Pensiangan ini merupakan satu kawasan yang boleh dikatakan mudah dimenangi oleh JRS. Ini disebabkan satu semua kawasan-kawasan dun di kawasan ini adalah kawasan di bawah JRS. Yang kedua, kawasan ini pada masa ini mempunyai sedikit masalah perhubungan di antara pemimpin-pemimpin bawahan, terutama sekali pemimpin-pemimpin dun dengan MP. Yang ketiga, kita rasa kawasan pensiangan ini yang dipimpin oleh PBRS adalah bukan sebahagian daripada kerajaan negeri. Bolehlah kita minta supaya kawasan ini menjadi satu kawasan friendly election lah. Biar rakyat yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin, sebab pilihan raya ini adalah untuk rakyat menentukan pemimpin. Jadi yang akhir sekali, dalam pilihan raya dulu kawasan ini telah dijanjikan kepada staf, dan kita menghormati janji itu, dan kita juga menghormati demokrasi, dan kita menghormati kolaborasi di antara UMNO BN di Sabah dalam JRS, dan kita juga faham bahwa politik di Sabah dan politik di Semenanjung ini tidak sama, dan dalam pilihan raya ini pemimpin-pemimpin pusat perlu memahami apa isi hati dan aspirasi rakyat kita di Sabah. Jadi biar rakyat yang menentukan siapa akan menjadi MP di kawasan ini nanti. Janjian kita adalah di antara kumpulan dalam kerajaan JRS, yaitu di antara parti-parti komponen JRS, yaitu JRS lah dengan UMNO.